empat hal. Satu, kita akan ada piket itu di tanggal 8, 9. Administrasi tidak ada kendala layanan dalam hal. Di sana juga nanti kita ada sepanduk. Untuk 8, 9, 12, dan 15. Itu berlaku di puskesmas dari pasien keselain, terutama di ya, ada pembatasan hari rawat inap. Itu sudah kami tekankan di rumah sakit. Sakit itu kalau pasien masuk ICU, walaupun kita menjamin pada saat libur dan mudik itu semua aman dan lancar ya, baik dari administrasi dan pelayanan kesehatan. Kami ada jaga, posko ada jaga ya, piket ya, di kantor mulai jam 8 sampai jam 12, jadi itu untuk layanan administrasi. Dan untuk pelayanan kesehatan itu bisa 3 kali di vaskes tingkat pertama, atau kalau kawat darurat bisa langsung ke UGD terdekat di tempat mudik. Dan baiknya juga disiapkan sebelum libur panjang itu, dipastikan kepesertaan aktif dan rujukan-rujukan juga masih aktif, dan iterasi obat untuk yang kronis bisa diambil 7 hari sebelum obat itu habis. Tinggal bawa kartu, tunjukkan kartu di vaskes yang buka pada saat itu di tempat mudik atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita juga ada posko, nanti bisa mampir di posko yang disediakan oleh Dinas Kesehatan di rest area yang sudah ditentukan. Jadi kami tetap menerapkan ada di IGD 24 jam, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Untuk pemudik yang memerlukan pelayanan di pasien kes, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, bisa menghubungi pasien kes yang terdekat. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa tidak kami, walaupun pemudik tersebut pasien kesnya bukan di tempat tersebut, tapi tetap dapat akses pelayanan di tempat tersebut. Kemudian kami juga ada posko pelayanan kesehatan di wilayah Pantura, di mana pemudik yang misalkan mengalami sakit selama perjalanan atau mengalami kelelahan selama perjalanan bisa mampir ke posko tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.